Bolehkah demonstrasi melibatkan parti-parti politik dilakukan di Masjid Alwi? Apakah ada kebenaran demonstrasi berkenaan AISED besok ni selepas solat Jumaat? Nak suruh jawab ke ni? Ha? Yang pertama, di negeri Perlis ni kita dah buat di atas titah perintah Raja Pemerintah Ulil Amri. Dalam kawasan masjid, tak boleh bawa bendera parti. Tak boleh bawa logo parti. Ha? Siapa nak kata, nak sebut bantahan ke apa, dia tengoklah isu apa yang dia nak bantah, tapi bukan kawasan kempen parti dalam masjid. Apa parti pun, termasuk parti yang pemerintah negeri Perlis ni juga, pun tidak boleh bawa. Ha? Saya sebut ni secara jarang. Orang kata kami parti merintah pun tak boleh. Tambah hak tak merintah pun tak boleh lah. Tak boleh. Kalau dia sekadar pakai jubah, pakai baju Melayu saja nak meluahkan perkara-perkara mungkar agar tak berlaku, dia luahkan sebagai orang Islam. Tapi bila dia luahkan di atas nama parti, dia ada unsur kempen kepada parti. Dan kita tak patut kempen kepada parti dalam kawasan masjid. Masjid untuk semua. Nabi SAW, Abu Sufyan berperang dengan dia lama. Quraisy berperang dengan dia lama. Tapi bila dia masuk kota Mekah, dia kata, وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَهُوَ آمِنْ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَهُوَ آمِنْ. Siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, dia selamat. Masjid selamat untuk semua pihak. Jika tidak, kita akan jadi sebahagian negeri yang mana masjid dia digunakan untuk kempen parti politik. Itu dulu. Kemudian mungkin orang duk tanya saya ni lah, AISED-AISED ni macam mana? Saya tak kata apa lagi. Saya nak dengar lah mereka kata apa, kan? Tapi saya nak sebut secara umum lah bagi yang bertanya. Orang yang ulas benda ni ada berapa jenis. Satu yang mengulas, mereka menyatakan bahawasanya AISED ni adalah sesuatu apa nama convention elimination kepada discrimination ini adalah sesuatu yang bagus, selaras dengan Islam, kerana apa yang dia tuntut tu sama. Dan majoriti negara-negara dalam dunia ni, kebanyakan negara sudah pun menandatanganinya, termasuk keseluruhan negara orang Islam telah tanda tangannya kecuali dua negara, Malaysia dan Brunei. Hak lain tu Arab, Indonesia ke apa semua, semua telah tanda tangan. Dia ni bukan AISED ni bukan kemarin dulu. Dia tahun 1960-an lagi. Dia sudah ada, lama dah. Ha? Dan dia melawan banyak benda lah. Dia lawan apartheid, dia lawan macam-macam. Penindasan, discrimination. Dia lawan banyak benda yang dia lawan. Kita nak kena faham tu. Pasal yang duk ulas tu kadang-kadang kan tahu apa. Dia tolong ulas ya. Dia tolong syok ni jadi keyboard warrior. Orang tak AISED apa tak tahu. Isa Samad ke apa tahu, dia tu tak tahu. So, jadi dia pun tak tahu apa. Okey, yang kedua ialah kumpulan yang menyatakan bahawasanya, ni dengar lelah lah, pendapat saya, nanti saya akan tulis pendapat ni, tuan-tuan boleh baca. Ni nak bagi secara cepat. Kumpulan yang menyatakan, okey, tapi AISED ni tidak sesuai untuk Malaysia. Pasal kita ada konteks yang berbeza. Keadaan yang tersendiri. Yang tak sama dengan negara-negara yang lain. So walaupun mungkin dia okey untuk negara lain, tapi tidak okey untuk Malaysia. Hak ni golongan yang kedua. Yang ketiga yang mengulas, golongan hak tak tahu apa. Geng jenis hak kok bawah ni, hak duk kira nak takbir tak ada dengan orang ni. Kan? Ini semua dia akan ulas. Apa dia AISED yang itulah. AISED ni anti-Islam, rancangan Yahudi. Untuk merosak, dia tak tahu apa. Yang dia tak tahu, dunia ni majoriti 170 negara daripada 190 lebih semua dah tanda tangan ni dah. Dia tak tahu apa. Hak tak tahu apa ni, sembang apa pun tak guna dengan dia. Kata Imam Syafi'i, jadaltu jahilan jadaltu aliman faghalabtuhu wa jadaltu jahilan faghalabani. Aku bertengkar dengan orang jahil, orang alim, aku dapat tewaskan dia. Bertengkar dengan orang jahil, dia menang, aku kalah. Macam tu lah. Dia ni, yang ni kita tak usah. Kita kira ambil dua kumpulan ni. Yang mempunyai argument mereka.
Okey, dengar elok. Kita boleh pecahkan kepada tiga persoalan. Tentu kena dengar. Persoalan yang pertama ialah sejauh mana ISIS ini selaras dengan ajaran Islam. Tu dulu. Dia punya semangat dia, detail dia tu tak apa. Dia punya tujuan dia tu. Dia punya tujuan dia, dalam dunia ni kita tak boleh discriminate, tak boleh ada diskriminasi kepada mana, kerana orang tu bangsa lain kita nak tindas dia. Kerana dia kulit lain tak boleh tindas. Dia ni lah yang menentang apa yang dibuat oleh apartheid dulu Afrika Selatan. Ingat tak? Kulit putih tindas kulit hitam. Nazi sebelum tu lagi lah. Nazi apabila dia pandang bangsa Aryan lebih tinggi daripada Yahudi. Dan semua bentuk penindasan apa saja. Kerana kau bangsa ni kau tak dapat pendidikan ni. Kerana kau bangsa ni kau tak dapat. Manusia ni sama. So dia nak eliminate, pinggirkan semua bentuk menindas orang kerana latar kaum, latar kepercayaan, latar agama. Dan dia menentang apa-apa saja ucapan yang menghasut manusia bergaduh kerana kaum dan menganggap itu sebagai jenayah. Itu dia punya idea. Sebahagian tu bukan tahu apa tu. Itu dia punya idea. Okey. Idea dia ni sesuai tak dengan Islam? Sesuai tak dengan Islam? Sebelum tu masuk waktu dah. Dia azan dulu. Okey, persoalan yang pertama kita kena tanya. Dia selaras tak dengan Islam? Persoalan yang kedua kita tanya. Apakah realiti sebenarnya di dunia ni? ISIS ni lah lama dah ada-ada, dunia ni macam mana berjalan? Yang ketiga, perkara yang mesti kita tanya. Apakah sebenarnya realiti di Malaysia kita? Okey, saya nak ringkaskan, tuan-tuan kena faham. Supaya jangan dengar separuh. Sekejap lagi pergi ambil ilmu tak habis. Dari segi semangat ISIS tu sendiri, untuk mengelakkan diskriminasi kerana latar belakang perbezaan racial discrimination, nak mengelakkan perbezaan disebabkan kerana latar kaum ni, diskriminasi ini. Ini adalah sesuatu yang tak bertentangan dengan Islam, bahkan sesuatu yang betul. Dari sudut itu, semangat tu tak apa. Kerana Allah kata, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki dan perempuan, kami ciptakan kamu daripada berkaum-kaum dan berkabilah-kabilah supaya kamu kenal mengenali yang mulia di sisi kamu, di kalangan kamu, di sisi Allah yang paling bertakwa. Nabi kata, la fadla li'arabiyin ala ajamiyin wala ajamiyin ala arabiyin wala ahmarin ala aswadin wala aswadin ala ahmar. Nabi kata tidak ada kelebihan orang-orang Arab di atas orang bukan Arab, yang bukan Arab atas orang Arab, yang merah di atas hitam, yang hitam di atas yang merah. Yang beda ialah illa bi taqwa, melainkan taqwa. Kullukum min badi min Adam, semua kamu daripada Adam, kata Nabi. Sebab tu hal ini tak bertentangan dengan Islam. Dan hal ini orang Islam sangat jelas. Tak ada ISIS pun orang Islam tahu. Orang Islam sebenarnya tidak memerlukan ISIS untuk faham hal ini. Sebab itu masyarakat Islam tak buat penindasan yang begitu. Siapa yang menindas? Hitler. Hitler bukan Muslim. Kemuliaan bangsa Aryan mengatasi bangsa lain. Hitler bukan Muslim. Siapa yang menindas Israel? Sekarang kita akan sebut negara-negara ini. Semua dalam sejarah yang buat ni, Islam tak ajar benda ni. Sebab tu orang Islam realitinya, bukan Islam boleh pun, orang Cina, bukan Melayu, boleh hidup di dalam kampung Melayu, berniaga, kaya pun, orang Melayu panggil dia tokek lagi. Tak dipandang hina kerana masalah perkauman.
Golongan yang paling patut takut benda ni ialah golongan yang mana agama mereka mengajar ajaran kasta. Siapa yang kata ada macam tu, dia perasalah, jangan tuduh saya kata mana-mana. Yang mengajar manusia berbeza, kasta bawah, kasta atas. Kasta bawah tak boleh bercakap pun tak boleh, kasta atas makan sekali patah lagi. Ajaran dan seperti ini memang sangat memerlukan aset. Muslim, kalau aset tak ajak dia pun, dia tahu. 1400 tahun yang lepas, sebelum bangsa-bangsa bersatu membuat convention ini, Muslim telah mengisytiharkan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabi wala ahmarin ala aswadin wala aswadin ala ahmar. Tak ada kelebihan Arab di atas bukan Arab, padahal Nabi Arab. Nabi tak kata ni bangsa Arab, bangsa aku. Orang kemudian yang main kemudian Arab tinggi sikit. Nabi kata tak ada. Kita Arab masuk kampung pun, oh Arab, Arab, Arab. Yang lebih ialah taqwa. Tidak yang bukan Arab atau Arab. Tidak yang hitam atau putih. Tidak yang hitam atau yang merah atau hitam. Tidak yang hitam atau merah. Tak ada. Islam very clear. Nabi yang sebut, sebelum Martin Luther King, Dr. Martin Luther King Jr. Sebelum Dr. Martin Luther King sebut dalam pidatonya di Amerika, my dream, I have my dream. Sebelum dia sebut itu lagi, orang Islam, Nabi Islam telah sebut hal ini. I have a dream that one day, dia kata satu hari nanti, apa nama, orang kulit hitam akan boleh duduk dengan orang kulit putih. Orang the former son of slave boleh duduk dengan tuan dia. Ini dream dia. Islam sudah ada. Kalau prinsipnya sama, boleh dah orang Islam pergi buat satu perjanjian yang orang bukan Islam jadi kepala orang tu. Tapi perjuangan dia untuk hak dan keadilan. Anti-diskriminasi. Secara umumnya boleh. Kalau kita kata haram, negara Arab semua masuk anu. Kita tak kata haram, kita kata boleh dulu. Boleh masuk. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dan bagai-bagai riwayat yang disahihkan oleh bagai ulama termasuk Ibn Mulaqqin menyebut bahawasanya Nabi menyatakan laqad syahidtu hilfan fi dari Abdullah bin Juda'an law du'itu bihi fil Islam la ajabt. Aku telah menyaksikan satu perjanjian semasa Nabi belum lagi menjadi Rasul. Di zaman Nabi tak terima wahyu lagi, Nabi tengok satu perjanjian di rumah Abdullah bin Juda'an. Orang-orang Quraisy semuanya bersatu, pemimpin-pemimpin Quraisy bersatu untuk menegakkan keadilan, menentang orang-orang yang menindas orang yang lemah. Pasal ada orang lemah ni bila tuntut hutang tak ada, dia kena tindas. Quraisy setuju kita buat perjanjian, kita bela orang yang lemah. Nabi kata, kalau aku dah jadi Rasul ni, diseru kepada perjanjian yang Quraisy kepala tu, aku pergi. Sebab apa? Prinsipnya sama, walaupun mereka jahiliah. Faham tak? Okey, itu dulu. Kita kena agree. Dari segi semangat dia, dari segi maksud dia, taklah lari daripada ajaran Islam. Perincian belum lagi, tak bincang lagi. Bahagian kedua, realiti dunia macam mana? Realiti dunia ni, dah hari ni, penindasan berlaku. Negara-negara yang menandatangani aset tu sendiri, menindas. China telah menindas suku, bangsa Muslim, apa? Bangsa Uyghur, di Xinjiang. Negara China, India, yang mana ada orang-orang di Malaysia ni kuat sangat sokong Modi ni, dengar elok-elok. India telah menindas orang Islam di negara dia, terutama di bawah pemerintahan Modi sekarang. Israel tindas bangsa Arab, Yahudi dia tindas bangsa Arab. Banyaklah bangsa-bangsa di dunia ni yang telah tindas orang. Kebanyakan yang ditindas itu minoriti Islam, Muslim.
Dan dunia tak bangkit sangat untuk mempertahankan mereka. Bahkan kadang-kadang bila mereka membela hak mereka, tak bunyi pun aset yang bunyi menentang pengganas. Rakyat yang ditindas itu pula yang menjadi pengganas. Dan itu adalah realiti yang berlaku pada dunia ini. Di samping isinya okey, realitinya berlaku berbeda. Itu satu hal. Hal yang ketiga, di negara kita. Negara kita ada tak penindasan? Nak tanya. Mungkin sedikit sebanyak ada benda yang orang tak puas hati, tetapi kita kena cerita realiti negara. Di dalam perjanjian, dalam convention itu, tuan baca ke convention ini? Ya? Kau nak sertai demonstrasi besok ya? Dalam convention tu, dia sebut ada benda yang boleh berbeza. Antaranya tentulah layanan kepada rakyat dengan bukan rakyat tak sama. Bukan rakyat dia tak dapatlah. Hak-hak tentu dia rakyat negeri lain. Mari dia satu rakyat negeri lain, mereka Malaysia tuntut sama dengan rakyat Malaysia. Hak nak mengundi, hak apa tak dapatlah. Dia tak boleh kata ini diskriminasi tak. Pasal awak tidak mencapai satu benda yang penting iaitu kerakyatan. Rakyat dulu. Okey. Bila kita tahu ini, perbezaan ini tak, kalau kerana dasar rakyat, tak, bukan rakyat tak apa. Bukan kerana pendasar kaum, tapi rakyat dan bukan rakyat. Di Malaysia, di tanah Melayu, tuan-tuan kena tahu. Pada tahun masa kemerdekaan, 980 ribu orang-orang bukan warga negara sini. Yang terdiri daripada kaum-kaum yang lain, secara terang, Cina dan India, telah diberikan kerakyatan percuma oleh tuan negara ini. Dapat. Tanpa perlu menumpahkan setitis darah pun. Kita kena beza. Orang black, kulit hitam, di US dan UK, mereka ditindas. Sehinggalah Abraham Lincoln bangkit. Sehinggalah di UK juga William Wilberforce bangkit untuk membela hak mereka di dalam parlimen. Dua kebangkitan ni, padahal kenapa mereka ditindas kulit hitam? Bukan mereka nak pergi ke Amerika. Mereka dibawa oleh, mereka dirantai, diheret, dibawa dengan kapal daripada negara mereka, dijadikan hamba abdi di ladang-ladang kopi, di ladang-ladang di UK dan di US, dan ladang tebu dan seumpamanya. Mereka kena kerja. Mereka tak mau. Kemudian mereka ditindas pula sebab mereka kulit hitam. Sangat tak patutlah. Kamu orang yang bawa mereka datang, kemudian kamu tak puas hati mereka duduk di situ. Tapi orang Melayu tidak membawa kaum lain datang ke negara dia. British yang bawa. Daripada dengar ni, daripada marah saya, saya cerita betul ini fakta. British yang bawa. Pun begitu, orang Melayu tidak menaruh dendam. Untuk merdeka, orang Melayu bagi semua. 980 ribu orang dapat kerakyatan. Tak tahulah nak marah kat Tunku Duraman ke tak. Tapi apa? So, konteksnya berbeza. Maka orang Melayu, mereka bukan saudagar. Bila mereka nak bersaing dengan sebahagian kaum, mereka tak mampu kadang-kadang. Mereka panggil dengan terhormat, mereka panggil toke, mereka benar. Ketika Jepun datang, Jepun bunuh orang Cina. Orang Melayu ramai melindungi anak-anak orang Cina. Ambil bagi anak angkat lah, buat sorok dalam rumah lah. Walaupun Jepun dengan Cina tu tak berapa jauh. Tetapi orang Melayu itu tinggilah budinya dalam hal ini. Jika aset itu dilaksanakan sehingga orang Melayu tidak ada ruang untuk membela diri mereka sendiri, ada ruang kelebihan sebagai tuan tanah, saya rasa mungkin kurang adil. Sedangkan bangsa-bangsa besar itu mengiktiraf affirmative action yang disebut sebagai, yang dianggap sebagai positive discrimination. Ini tentu kena belajar dalam biasa mereka lah. Positive discrimination ni penindasan, bukan tindas. Diskriminasi yang positif.
untuk tujuan membangunkan satu kaum yang dahulu mereka ini menderita disebabkan tertentu. Maka diberi kelebihan untuk Yahudi umpamanya. Tak boleh, tak boleh hina Yahudi. Antisemitik, orang lain kena hina tak apa. Tak apa, kaum-kaum Maori di Australia dan New Zealand umpamanya. Kaum-kaum yang dianggap diberikan satu hak keistimewaan. Sebab mereka kaum asal. Tak apalah. Tapi orang Melayu kaum asal, walaupun majoriti, walaupun dah, tetapi mengenangkan jasa budi yang awal sebagai tuan rumah, dia rasanya berhak. Seperti mana Omar tidak memberikan semua tanah tu untuk dia mendapatkan sedikit kelebihan dengan syarat tidak menindas kaum yang lain. Macam mana kita ada anak umur yang SPM dengan yang sekolah rendah, kita bagi duit tak sama berdasarkan keperluan. Anak yang sakit dan yang sihat, perbelanjaan tak sama berdasarkan keperluan kepada yang sakit. Maka dengan itu, untuk memajukan satu kaum yang tidak begitu kuat untuk menghadapi pesaingnya, maka ia adalah sesuatu yang rasional selagi mana tidak menindas orang yang lain. Maka saya berpendapat, bukan nak kata seperti mereka kata, I said itu rancangan Yahudi. Saya tak kata yang tu lah. Ha? Yang tu jenis tak baca punya. Ha? Memang Myanmar memang patut kena lah, tapi saya rasa dia tak sayang kot Myanmar ni, kan? Banyak negeri orang Islam tak menindas. Dalam konteks Malaysia, kalau nak dibuat, mesti mempunyai acuan Malaysia, mesti mengambil kira konteks Malaysia, mesti mengambil kira latar kita, supaya saya kita bimbang. Di dalam negara ini tak bergaduh kaum, melainkan peristiwa 13 Mei yang mempunyai latarnya yang tersendiri, sebab-sebab yang tersendiri. Selain daripada itu sangat damai. Dibimbangi. Jika kita berikan pelaksanaan yang menyebabkan kaum asal itu rasa langsung dia tidak ada hak, makin macam merempat dia di tanah sendiri, maka keamanan itu hilang. Nabi SAW menyebut al-a'immatu min Quraisy, pemimpin di kalangan Quraisy. Bukan ada diskriminasi dalam pelantikan, kata Ibn Khaldun, sebabnya kerana Quraisy itu dominan, kepimpinan berada padanya. Dengan berada kepimpinan di tangan Quraisy, keadaan lebih stabil. Dengan beradanya beberapa kelebihan sedikit di tangan orang bumi putera, maka negara lebih stabil. Itu adalah ijtihad pemerintah. Jadi saya kalau tanya, sama ada benda ni kalau nak dibuat secara detail, konsep, prinsip, asas, semangat kita terima. Pendetilan itu mesti merujuk kepada realiti yang berlaku dalam negara kita. Ha? Jangan kita ni, saya ni, kita tak mau jadi, kita orang mengaji ni tak boleh jadi jenis orang semangat ni. Rancangan Yahudi, kafir, laknatullah. Kita, come on lah. Kita jangan jadi ngok lah. Kita baca dulu. Ha? Kita baca dulu, kita faham konteks dulu. Kita kena tahu. Sekali orang bukan Islam kata, orang Islam ni heran. Orang nak kata jangan ada penindasan antara kaum pun dia tak setuju. Kita jangan bagi mesej yang salah. Kita bagi tahu apa yang kita setuju, apa yang kita tidak setuju. Ha? Dan mungkin kalau nak buat pun mungkin kena ambil masa lagi. Sehingga stabil loh orang Melayu ni. Dan orang Melayu pun kena stabil diri dia lah. Tak boleh lah orang Melayu orang bagi kelebihan, dia jual gresien, jual apa. Lepas tu dia duk kata tak maju-maju. Ha, ni tengok dah berubah ni, tak tahu geng-geng Alibaba ada banyak mana lagi. Ha, hak jual ni, hak jual projek. Kalau mereka ni tak ada pun, macam tu juga Melayu, saya tak tahulah. Ha, orang lain pun mungkin tak dapat tahan lah. Ha, macam mana untuk jika sekiranya sentiasa kita beri yang kelebihan pada satu kaum, mereka sendiri tak mau membangunkan diri mereka. Wallahu a'lam.